Oke guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Hendra Sumarapian. Saya marketing Toyota di Jayapura. Kayaknya sudah lumayan lama ya saya tidak sapa kalian. Kalau nggak salah tuh di akhir tahun 2020 terakhir kali saya buat video. Dan ini di tahun 2021, tepatnya di bulan Februari tanggal 26. Jadi ini video pertama saya di tahun 2021. Nah, di samping saya sudah ada sales counter senior. Coba perkenalkan diri dulu, Mbak Cantik. Halo. Oke, dengan siapa? Yona. Kasih kuat dikit. Yona. Oh, Ibu Yona. Nah, beliau ini sales counter senior ya. Cukup senior di Kota Jayapura. Jadi kalau ada yang pengen nanya-nanya bisa nanya-nanya ke Mbak Yona juga. Mbak Yona, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar mengenai jualan di bulan Februari ini. Bagaimana tanggapan dari Ibu Yona sendiri nih? Apakah rame atau sepi atau gimana? Kayaknya lagi sunyi nih. Oh, lagi sunyi katanya, lagi sepi. Ini kita bincang-bincang santai aja ya. Karena cuaca mendung, hujan. Jadi kita sedikit ngobrol-ngobrol aja seputar penjualan mobil di bulan Februari ini. Ya. Kan bulan depan, bulan Maret itu kan ada isu yang sangat sangat kencang sekali beredar mengenai pajak 0% atau PPNBM, pajak pengenaan barang mewah yang disubsidikan oleh pemerintah. Menurut Ibu Yona gimana tuh Mbak Yon? Mengenai pajak 0% dari pemerintah, apakah nanti di bulan depan penjualannya akan ditebus, akan jadi banyak ya, atau gimana? Estimasi sih mungkin nanti melonjaknya sih bulan Maret. Bulan Maret ya. Ya. Oh, siap-siap. Karena Februari ini kayaknya orang pada tahan duit semua. Oh, jadi katanya di bulan Februari ini orang masih pending, masih tahan karena memang dengar isu untuk bulan Maret besok memang ada pengurangan ya atau subsidi dari pemerintah, yaitu PPNBM-nya. Nah, jadi kita lihat aja di bulan depan, semoga benar-benar ya realisasi dan pengurangan harganya itu lumayan besar, biar berdampak ke masyarakat juga sangat sangat berdampak, harga mobilnya sangat berkurang dan pasti penjualan bisa naik kembali, sehingga bisa menghidupkan kembali vendor-vendor atau usaha-usaha yang terkait dengan penjualan mobil ini. Kan banyak tuh yang tergabung di dalam situ tuh. Nah, itulah tujuan pemerintah untuk mensubsidikan harga mobil baru ini. Tapi memang ada syaratnya ya, ada kategorinya. Ada tiga sih kategorinya. Yang pertama itu supaya bisa mendapatkan subsidi PPNBM ini, yang pertama kan harus mobilnya itu konten lokalnya di atas 70%. Terus CKD pastinya, yaitu completely knockdown, perakitan di Indonesia. Terus yang ketiga, CC-nya di bawah 1500 CC. Semoga aja, kalau di Toyota sih ada beberapa unit yang masuk dalam kategori itu ya. Nanti kita lihatlah bulan depan apa saja yang dapat pengurangan mobil-mobil itu. Nah.
Iya guys, jadi selain Mbak Yona, di samping saya juga ini ada Pak Nofri. Nah, Pak Nofri, saya minta tanggapannya dulu dong, Pak. Gimana mengenai penjualan bulan ini, Pak? Bulan Februari ini. Menurut Pak Nofri, sepi atau ramai atau gimana? Ya, kalau mau lihat dari situasi di bulan ini, penjualan agak sepi. Terlihat dari penjualan kita gaya Toyota. Dan memang sepi, Pak, ya? Kompetitor, iya. Siap, sepi. Siap. Nah, mungkin ya pengaruh berdampak dari informasi pemerintah mengenai PPNBM yang kalian mungkin udah tahu ya, di bulan Maret besok kan ada pengurangan PPNBM, pajak pengenaan barang mewah. Nah, jadi ya mudah-mudahan Pak Nof, kita berdoa bulan depan semoga penjualan kembali naik, Pak Nof, ya. Siap, amin. Siap, siap. Kita berharapnya seperti itu supaya bisa meningkatnya lagi penjualan dan kita bisa terus sukses terus. Amin. Oke. Okay. Mbak Yona, tetap optimis. Semangat. Bisa. Sini ada Mbak Cantik juga nih. Halo, perkenalkan dulu dong. Halo, saya Yesi. Yesi bagian apa? Bagian layanan pelanggan. Oh, layanan pelanggan, siap. Nah, jadi buat para customer Toyota yang ada di Jayapura, yang kalau ada keluhan, ada masukan, bisa nanti hubungi Ibu Yesi. Nanti nomor teleponnya saya cantumkan di bawah juga, sama alamat Facebooknya. Biar kalian kalau mau konsultasi atau mau memberikan masukan atau kritikan bisa langsung ke Mbak Yesi. Ya. Oh ya, ini kita mau bahas program yang 2021 di bulan Februari ini, cuma kan udah tanggung ya karena udah tinggal berapa hari lagi memasuki bulan Maret. Jadi nanti stay tune aja di channel YouTube saya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dulu. Tekan like video ini dan kalau dirasa berguna bisa bagikan ke media sosial kalian. Jangan lupa cek-cek video-video saya yang lain, review-review mobil saya yang lain, mudah-mudahan bisa membantu kalian, memberikan referensi buat kalian yang lagi ingin membeli mobil baru. Nah, nanti selanjutnya saya akan mereview-review juga mobil-mobil Toyota supaya bisa memberikan gambaran buat kalian fitur-fitur apa, model-model apa yang cocok untuk pemakaian di Jayapura atau di sekitaran di Indonesia lah. Kali aja ada yang nonton video ini mungkin yang lagi di kota-kota di Jakarta, Surabaya. Nah, untuk yang di wilayah Jayapura bisa kontak nomor saya untuk pembelian mobil di Toyota Jayapura. Pastinya kalian kalau kontak nomor saya berikan tambahan diskon, tambahan promo spesial buat kalian yang langsung hubungi nomor saya. Kalau ini sama. Wow, luar biasa, ini hadiah-hadiah buat para pelanggan-pelanggan yang membeli mobil. Jadi dapat hadiah ya. Tapi ini bisa telepon. Tapi ini tidak semua unit berlaku dan dia per program. Jadi ini semua nih baru aja datang. Ini kita serahkan nanti ke pelanggan-pelanggan nanti. Ada banyak, 10 unit ya, 10 unit. Jadi kemarin udah membeli mobil Agia dan Kalia, dapat program gratis hadiah tap. Nah, tapi dia enggak setiap bulan, dia per bulan khusus-khusus aja. Jadi enggak rutin. Per program aja sesuai informasi SK dari Jakarta. Wah, luar biasa, banyak. Nanti siap-siap buat para pelanggan-pelanggan yang sudah dijanjikan para sales, terima telepon aja nanti untuk diterima hadiah tapnya. Oke, mantap. Mantap Bu ya. Toyota mantap. Oke guys, segitu dulu video singkat dari saya. Anggap aja video ini menjadi awal dari konten-konten saya selanjutnya di tahun 2021 ini. Tetap stay tune di channel saya. Buat kalian yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe. Jika merasa penting, bisa tolong dibagikan ke media sosial kalian agar saya nanti bisa update-update lagi untuk konten-konten review mobil selanjutnya. Jadi cukup sekian dulu, terima kasih.
See you.